Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di channel Devotion from Home. Dalam Divine Reading series hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dan mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada Anda pada pagi hari ini. Mazmur 4 akan mengajarkan Anda bagaimana caranya menambahkan sukacita ketika musuh berkembang. How to put more joy when the adversaries thrive. Sebelum saya membagikan hal tersebut, saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda untuk merenungkan Mazmur 4 secara pribadi dan membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saya mengajak Anda untuk mengambil waktu membaca dan membaca ulang bacaan firman Tuhan hari ini. Kemudian dengarkan suaranya, apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya hari ini. Bertanyalah kepada Tuhan, berkomunikasilah dengan-Nya mengenai firman hari ini dan konteks keadaan saat ini yang tengah Anda hadapi. Renungkan firman-Nya, apa yang perlu Anda percayai, yang perlu Anda imani, yang Tuhan ingin untuk Anda taati dalam kehidupan Anda. Dan kemudian catat, tuliskan apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Seperti biasa, saya juga akan memberikan Anda kesempatan untuk pause video dan mengajak Anda untuk pause video sebanyak yang Anda perlu di sepanjang video ini. Demikianlah firman Tuhan di Mazmur 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepada-Nya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku akan membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saya berikan waktu untuk Anda pause video di sini. Mazmur 4, Psalm 4. Answer me when I call. O God, my righteousness, you have given me relief when I was in distress. Be gracious to me and hear my prayer. O man, how long shall my honor be turned into shame? How long will you love vain words and seek after lies? But know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord hears when I call to Him. Be angry and do not sin. Ponder in your own heart on your bed and be silent. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. There are many who say, who will show us some good? Lift up the light of your face upon us, O Lord.
You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. In peace I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Saya berikan waktu untuk Anda pause video di sini. Amen. Mazmur 4 mengajarkan kita bagaimana caranya memiliki sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan. Suatu sukacita yang justru semakin besar dan bertambah. Bahkan ketika musuh, tantangan, masalah yang kita hadapi justru sedang berkembang, berhasil, bertumbuh. How do you keep a joyful and peaceful heart when your enemies prosper in the moment of your distress? Keadaan, masalah, tantangan seringkali mengusik sukacita kita, mengambil damai sejahtera di dalam hati kita, dan membuat kita terjaga dari tidur kita. Mazmur 4 menggambarkan keadaan tersebut bagi kita, dan bahkan bukan hanya itu saja, pemazmur juga menambahkan, di atas semua itu, tantangan masalah kita juga sepertinya semakin berkembang dan berhasil, semakin makmur. Sementara kita berada dalam penderitaan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa mungkin kita terusik, kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kita dapat menerima kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini yang dikatakan di pemazmur. Kesesakan, penghinaan, kemarahan, kata distress, humiliation, and anger. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kata kesesakan atau distress berarti terpojok, tidak memiliki jalan keluar. Istilah ini juga berarti kita tidak dapat mengabaikan dan berharap masalah ini hilang dengan sendirinya. Artinya, suka tidak suka, masalah ini tidak dapat ditunda dan harus dihadapi. Apakah Anda sedang menghadapi situasi yang membuat Anda merasa terdesak, tidak punya jalan keluar, dan memaksa Anda untuk mengambil keputusan yang sulit? Dan tentu saja, hal ini mengganggu Anda. Tapi pemazmur merespon dengan berseru kepada Allah. Meminta Allah bertindak. Dikatakan, answer me. Give me relief. Be gracious to me. Hear my prayer. Sewaktu ketidakadilan datang, pemazmur meminta Tuhan bertindak sebagai raja yang adil. Dikatakan, oh God, my righteousness. Ini adalah sebuah permintaan berdasarkan iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. God is a righteous ruler. Dan ia akan membela dan menolong. Karena ia memang Tuhan yang adil. Ketika kita berada di dalam kesesakan, Allah adalah Tuhan yang adil. When I am in distress, God is my righteous ruler. Itulah yang dikatakan pemazmur ketika berada di dalam tekanan. Kemudian ayat 3 mengatakan, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? How long shall my honor be turned into shame? Mazmur 4. Dari judulnya adalah Mazmur Daud yang rentang perjalanan kehidupannya dimulai dari sekedar gembala sampai kepada penguasa atau raja. Hal ini mengingatkan kita bahwa penghinaan, direndahkan oleh orang lain,
dapat terjadi kepada siapapun. Bagi Daud, ia mengalaminya sewaktu masih sebagai gembala biasa. Ia tetap mengalaminya sekalipun ia sudah menjadi raja. Mungkin ini pertanyaan Anda juga. Sampai berapa lama lagi saya direndahkan dan dihina? Seringkali kita merespon penghinaan tersebut dengan pembuktian diri. Kita dapat bereaksi dengan berjuang keras dan membuktikan bahwa diri kita tidak serendah atau tidak selemah yang orang lain katakan mengenai kita. Masalahnya dengan pembuktian diri adalah hal ini tidak dapat mengembalikan kita kepada sukacita yang sejati. Tidak peduli seberapa hebat Anda membuktikan kepada pencemooh, sama seperti Daud, pencapaian tidak akan sanggup menghapuskan penghinaan. Versi NIV-nya mengatakan, "How long will you people turn my glory into shame? Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself." Firman Tuhan mengingatkan kita, hanya sewaktu kita mengalihkan pandangan kita dari upaya menyenangkan hati manusia kepada Tuhan yang telah menerima kita, menghargai kita, memilih dan menguduskan kita. Dia yang mengangkat kita, terlepas dari posisi, keberhasilan, dan pencapaian kita. Mazmur 3 mengatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." When I am humiliated, God's glory is the lifter of my face. Jika kita dihina dan direndahkan, yang dapat mengangkat kita bukanlah keberhasilan kita. Kemuliaan Tuhan yang mengangkat kita bukan kemuliaan diri kita sendiri. God's glory is the lifter of our face, not our own glory. Kemudian pemazmur melanjutkan, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Be angry and do not sin." Versi amplified-nya, "Tremble with anger or fear and do not sin." Di sini pemazmur menggunakan istilah yang memiliki makna goncangan emosi karena amarah atau bahkan ketakutan. Masalah dan tantangan dapat menggoncang emosi kita dan membuat kita begitu emosional dan lepas kendali. Sehingga kita menyesali kemudian atas apa yang kita katakan atau lakukan dalam keadaan emosional tersebut. Pemazmur mengatakan, "Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Versi Amplified mengatakan, "Meditate in your heart upon your bed and be still. Reflect on your sin and repent of your rebellion." Pemazmur memberikan sebuah penyeimbang emosi yang sangat ampuh. Meditate, be still, reflect on your sin and repent. Sewaktu kita marah, terguncang emosi kita, seringkali hal itu terjadi karena kita memandang dosa atau kesalahan orang lain lebih besar dari kesalahan diri kita sendiri. Hanya sewaktu kita menyadari kesalahan kita dan kelemahan kita, barulah kita dapat mengerti mengapa pemazmur melanjutkan dengan mengatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." When I am angry, God is my trustworthy redeemer. Itulah yang pemazmur ajarkan kepada kita. Karena sewaktu kita marah, kecewa,
terguncang secara emosi, Tuhan memanggil kita untuk melihat kepadanya yang telah mengampuni kita sewaktu kita bertobat. Dan kita selalu dapat mengandalkan karya penebusannya bagi kita, sehingga kita dapat melihat anugerah bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang telah melukai atau offense kehidupan kita atau menyinggung kehidupan kita. When I am distressed, God is my righteous ruler. When I am humiliated, God's glory is the lifter of my face. When I am angry, God is my trustworthy redeemer. Sewaktu pemazmur mengatakan, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Dalam keadaan kesesakan, direndahkan, terguncang emosi kita, dalam keadaan seperti itu, kita tetap dapat melihat yang baik. Ketika musuh bertumbuh, berkembang, berkepenangan, kelihatannya seperti itu. Even when the adversary strive, God put more joy in our heart. Kenapa? Karena cahaya wajah-Nya menyinari kita dan telah memberikan sukacita kepada kita. Dengan tentram, kita dapat membaringkan diri dan tinggal tenang. For God is our righteous ruler, the lifter of our face, and the trustworthy redeemer. Biarlah firman Tuhan hari ini di Mazmur 4 mengingatkan kita untuk terus tinggal di dalam sukacita, aman, damai sejahtera, karena Ia, Tuhan, Allah kita, bukan karena keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati.